Rohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, sahabat petani singkong yang dirahmati Allah SWT. Pada hari ini, hari Rebu, tanggal 20 Maret tahun 2024, saya ada di daerah Reso Mulyo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Saya melihat tanaman singkong yang menggunakan pupuk organik lumbungnya, lumbung mas. Jadi full organik lumbung mas. Nanti untuk aplikasinya untuk aplikasinya nanti biar disampaikan oleh Pak Asmuni secara langsung. Paham, karena baru menggunakan sekali, tapi atas anjuran SOP daripada pabrik pupuk organik cap lumbung mas. Moga dipersilakan Pak Asmuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani singkong. Nanam singkong ini mulai saya usia sekarang ini 90 hari. Dan ini pakai pupuk organik lumbung mas murni. Nampak sekali perbedaannya ini, subur. Karena itu harapan saya nanti kalau petani singkong ini sudah memahami cara pemupukan, kemungkinan akan mengikuti petunjuk dari saya. Pertama adalah lahannya kita siapkan, kemudian kita memilih pupuk, kemudian tancap. Setelah usia 1 bulan ditambah lagi sedikit. Untuk selanjutnya tanpa ada pupuk yang lain ini. Karena itu saya lebih senang sekali. Untuk areanya seperti yang disampaikan tadi, yaitu daerah saya yang sekarang ini masuk wilayah Desa Somulyo, kemudian Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Saya kira itu Pak, baik. Disampaikan. Terima kasih Pak Asmuni. Terus ini pupuknya dosisnya berapa sendok makan Pak Asmuni satu pohon? Satu genggam. Pakai sendok mulai 2 sendok. Terus cara tanamnya, cara mumpuknya bersama tanam. Yang pertama. Sahabat petani singkong yang dirahmati Allah SWT, demikian yang disampaikan Pak Asmuni apa adanya, sejujur-jujurnya, sehingga petani tidak gagal paham. Inilah sekilas informasi, mudah-mudahan nanti akan menjadi acuan daripada petani.
Sekian.